Ya, di sini sih gue padahal sebagai warga baru di kota ini ya. Jadi gue ingin bekerja yang halal ya. Jadi gue sebagai pemotong ayam lah di sini ya. Jadi langsung bisa ke KFC gitu ya, langsung bisa dimakan. Dan ini dia yang terjadi. Sumpah, ini server ini pas ketemu si presiden itu kayak toxic gitu. Apa nih gua nih? Dipepet-pepet nih. Pegal kali. Apa polisi? Gak tahu orang, bodo amat. Pegal kali, lari aja lah. Iya. Tapi cuma lari juga dikejar sampai habis anjir. Zona putih sih ini. Yang potong KL. Iya nih begal nih, fix. Gue dibegal ya anjir. bodo amat sih. Gue tampar aja sampai mati. Bodo amat. Gue barbar. Enggak, jangan. Pak, bawa pisau sih biasanya. Iya bodo amat, gue mati. Mati nggak bayar juga kan? Cuman ada permasalahan sih. Kalau mati kayaknya bisa permanen kan? Iya, kalau koma tiga. Lu cepegel di mana? Mana ya nih? Gua nggak bisa buka map. Gua buka map auto melambat. Dia di belakang masih ngikut. Anjing. Di jalan lah pegunungan nih masih. Anjing. Supernya pakai topeng atau enggak? Enggak, kalian enggak fokus gua ngeliat. Cuman dua orang mepetin. Cuman nih udah ketinggalan dia, entah mobilnya busuk, udah. Ini semoga. Kayaknya mobilnya udah busuk tuh. Hancur dah pintunya tadi. Dia berusaha mepet dan tadi kiri sama kanan, terus gua melambat. Jadi dia mepet-mepetan berdua bodoh. Gila. Lari ya lah. Iya, lari nih terus gua. Cuman ini udah ketinggalan sih, nggak ada lagi dia. Ini percuma, lu nelpon polisi yang amdati cuma satu orang lo. Iya, makanya ini gua mau daftar polisi aja lah. Iya sama. Gue. Masih ngikut nih dia bang. Lu bawa anu nggak, pisau nggak? Enggak, gua nggak bawa pisau. Anjir, ah harusnya beli dulu kita cuy. Aturannya kita beli senjata dulu anjir. Nih, gue udah dekat. Lu di sana kan? Iya, kos. Gue ngumpet nih. Ya elah. Gue nih gue hadapin beneran, gue nggak takut mati. Anjing seriusan lu? Gue karakternya barbar. Masuk lu mana nih? Oh nih. Iya. No kan? Nih. Gue takut. Oh iya, pakai topeng. Anjing. Gue tabrak mati nggak dia? Bangke. Gue tabrak dia nggak apa-apa nggak? Gak tahu sih. Nodongin pistol ya. Anjir. Lu di depan kah? Iya, gua di depan. Bentar. Gua telepon polisi. Telepon polisi. Gua lari ini? Abis ini nih. Bentar. Bang. Cuman gua sembunyi aja nih. Gua sembunyi aja deh. Gua tinggalin mobilnya ya. Cepat lari, woi. Astaga! Ditanya siapa kah? Enggak, gua nih kok jalannya lambat. Tekan sip makin lambat. Astaga, tangan kontrol ternyata. Kontrol liar gitu. Lari lu, lari. Aman nanti kah? Lu ya, begal. Gua pokoknya, gua cari dah gua, begal. Gua pokoknya pahlawan tanpa tanda jasa. All my. Gak ada lah gua jadi polisi. Pokoknya gua jadi polisi abal-abal aja. Gua tangkepin aja kayak gini nih. Vigilante itu langsung jongkok klik apa? Dah gua CTRL. Saya adalah rumput All Might tuh. Lu begal ini ban lu bocor kah? Oh iya, yaudahlah paksain aja daripada jalan. Ini apa tuh? Ditembak tolong. Kayaknya ada ban belakang gua tadi. Lu coba telepon mekanik apa gimana? Mekaniknya ada berapa orang? Jauh ada. Mekanik kesini. Anjir satu orang doang. Makanya tadi di jalan juga ada mekanik, udah dia ngebenerin.
nggak tahu itu begalnya atau gimana. Gua klakson tadi mereka. Entah. Penting. Enggak, ya entah itu dibegal, nggak tahu gua. Dah, gas lah, ambil ayam dulu dah. Nggak bisa nih kalau kan. Ya, melihat kejadian tadi ya kalian bisa tahu lah ya rasanya kayak gimana. Dan gua sama temen gua tetap enjoy ya. Tetap enjoy, tetap berusaha tenang dan gua mengikuti pelatihan bagaimana proses pemotongan ayam sampai menjadi KFC ya. Jadi ini dia nih, gua belajar dulu dan terus ini yang terjadi. Nah, ini apa nih? Apa nih? Apa nih? Ya, Pak, kerja lagi, Pak. Wait a minute, temen gue ini dia teriak ada begal, tapi dia menggunakan voice di game. Jadi otomatis begalnya bisa denger. Makanya gue itu stay cool aja gitu loh, gak nyautin. Jadi gue mau buka Discord dulu nih biar bisa bicara sama dia. Aneh dia nih, dia teriak-teriak, cuman gue takut begalnya denger. Terus dia nanti nodong kan, bahaya. Makanya gue stay cool, gue diam dulu sampai dia, ya inilah ceritanya. Kocak, ada pegel, kocak. Makanya masuk, bodoh. Makanya masuk, kocak. Makanya pura-pura kerja aja, kocak. Makanya masuk, kocak. Om, om. Minta makan, om. Ada apa minta nih? Minta makan, om. Minta makan, om. Minta makan. Iya, om. Oh. Sama minum kalau ada, om. Aku aus kali nih. Aus kali, gak ada minum nih. Kantongnya berapa? 10.75. Makan sama minum ya, om. 10.75. Saya juga, om. Ada gak makanan? Gua gak ada makanan nih. 10.75. Cuma satu lah, om. Nanti yang itu. Kamu ada makanan kah? Saya nggak ada makanan nih. Aduh, yang punya dong, om. Makananku tinggal tiga nih. Ada lagi nggak, om? Banget. Iya, kalau tolong ambil yang tolong bikin di ayam dong. Ya, oke, mas. Nunggu. Oke ya, kalau mau nunggu, nunggu aja dulu ya. Dibikinin ayam. Ya, ya, ya. Ayam, ayam. Dadi-dadi-debu, dadi-dadi-da. Ya kocak, eh. Apa? Pak kita dibalikin, anjir. Apanya dibalikin? Pak kita di, anu, dibuat kebalik, anjir. Nah. Sama ini, bocah-bocah gak jelas nih, anjir. Biarin aja, biarin aja. Kita kerja aja, pura-pura kerja, pura-pura kerja. Mobil itu terguling di depan, bang. Pura-pura kerja aja, pura-pura kerja aja, nggak usah apa-apa. Bentar, ini takutnya ayam kita di, anu, diambil ini. Iya, nggak apa-apa, biar daripada kita yang dibunuh. Kita kayak orang nggak tahu aja, santuy. Nggak usah panik kita, nggak usah panik, stay, santuy. Oke, itu dia yang terjadi. Truk pemotong ayam kami dibalik ya, jadi kami nggak bisa balik ke kota. Dan beberapa menit gua lama banget ya, lumayan lama sih. Gua cari mobil NPC gitu ya buat bisa kembali ke kota, cuman enggak dapat. Ya udah, dan mujizat itu terjadi. Iya. Munculnya mobil, 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 mobil. Halo, halo, Pak. Ini bisa taksi, habis. Pak? Soalnya kami ya, jelasin. Saya habis dibegal, Wak. Rame-rame sama Avanza hijau, Wak. Ayolah, naik bawa kemana emang? Kota-kota. Ke tempat distribusi ayam. Ke mana? Ke tempat anu, apa itu namanya? Ke kota, ke kota, kota. Ayo, Om, naik, Om. Oke, masih, Mas. Ayo, naik. Kok enggak bisa? Om. Itu gimana temennya, Kurka? Kok nggak bisa? Ikut dia. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Telak dia, guys.
pintunya udah bentar, saya coba mobil buka lagi deh. Ya. Iya, mundur lagi deh. Om, om yang di mobilnya turun dulu dah. Ntar aku ke sini lagi. Turun dulu, Jar. Katanya. Yo, om, naik om. Astaga. Nyusahin hasil nih game. Iya nih kayak dunia nyata kan ini ceritanya. Makanya susah. Mau mana dia? Oke, dan di sini gua mulai berpikir lagi ya. Kok dia ini menjauh dulu gitu ya. Dan dia nanti bakal datang lagi kok cuman memakai mobil yang berbeda gitu loh. Jadi gua bingung ya. Ini apakah begal yang tadi menyamar gitu ya jadi orang baik gitu setelah dia mengancam terus dia jadi orang baik gitu loh ngejemput ya atau memang orang yang cuma lewat doang ya. Tidak sampai situ, gua pun berpikir ke arah lain lagi ya. Kemungkinan dia berangkat untuk memanggil teman-temannya yang lain lagi untuk ngebegal gitu ya. Karena untuk memastikan saja kami itu masih ada apa enggak di situ gitu kan. Jadi gua dan teman gua memutuskan untuk pindah tempat yaitu ke pom bensin. Kalau ada starter pack gratis sih. Cuma mobil gua hilang masalahnya. Bah. Aduh, ini kayaknya dia bahayanya manggil teman-temannya nih. Kita intai daerah seberang deh. Ya. Bahaya nih. Dia pasang topeng. Curiga gua nih. Semuanya. Buat tangga bisa enggak? Aduh, enggak bisa, tai. Cuk kita lari ya daripada di sini enggak jelas. Kita lihat dia balik enggak. Cuman enggak kelihatan juga sih. Lu di mana anjir? Gua di sini balik rumah. Ya udah pesan taksi dah, anjas, marah. Cuman kita cari tempat dulu. Kemana ya? Itu di pom, di pom ya, situ. Ya pom, dah. Ya. Kalau enggak di pang itu. Dan ternyata orangnya ini kembali lagi. Cuman setupnya ini udah pagi nih, ya kan? Udah pagi. Gua sama teman gua udah memutuskan untuk manggil taksi ya. Cuman enggak sempet sampai orang ini datang lagi. Nih dia datang. Oh iya, gua baru ingat kalau taksi dipanggil lagi. Mobil, ada mobil ya? Enggak bisa dianu, enggak bisa telat telepon. Ada mobil. Tanya taksi kali. Siapa tahu. Ini bukan mobil begal tadi, beda. Bisa enggak taksi itu? Halo, Pak. Saya habis kena begal, Pak. Ayo, tadi aku ngantar di. Oke. Okay. Oh. Mau ke mana ini? Ke kota aja yang penting. Ke kota, Pak. Ayolah, ayo. Bentar, aku buka dulu. Kok yang tadi? Ini orang tadi. Ganti style gitu loh. Anjir, buat apa? Yuk, naik. Oh, jatuh. Kalau mobil gak bisa istirahatnya masuk. Ya. Suara siapa lagi ini? Wah, makasih banyak banget, Pak. Ini kami kalau gak ada bapak, aduh, jalan kaki. Kenapa emang? Dibegal, Pak. Iya, lagi mau kerja, tadi mau motong. Tiba-tiba ada yang nyerempet-nyerempet, terus kebalik. Terus, aku mobil, terus... Truk itu. Aku, truk saya juga diambil semua itu, isinya. Astaga. Wah, harganya belum nego nih, anjir. Bapak kenal itu nggak? Capet nggak, Pak? Kenapa? Bapak kenal capet apa nggak, Pak? Enggak, Pak. Kalian kenal. Bapak-bapak. Kenal. Apa itu, emang? Waduh. Nge-lag lu. Gak apa-apa nge-lag orang dia kaya. Dia tinggal nge-repair aja. Enggak. Oh, di... Di dia ketabrak juga, gua kira tadi di gua doang ketabraknya gitu. Iya pak, saya orang baru pak. Warga baru pak? Iya, ini baru pak. Keduanya ini warga baru pak? Ya ini ya, saya kita berdua warga baru pak. Makanya baru aja nah, pertama kali kerja halal, tiba-tiba nasib naas menimpa. Sedih banget, makanya sedih banget gitu loh. Mau manggil polisi, cuman polisinya tadi sibuk banget sendiri doang. Katanya lagi nanganin masalah lain juga.
Iya, Pak. Iya. Kesian kali ya. Bapak emang kerjaannya apa, Pak? Punya mobil kayak gini, Pak. Idaman banget nih mobilnya. Saya mau juga nih. Saya anu jadi juragan minyak. Wah, enak ya, Pak. Ya kerja apa aja? Juragan minyak. Lu kok nggak denger gak kocak? Enggak kocak. Lah, lu ngelek berarti. Iya, anjir. Nih orang kita mah, Pak, saya kita mah cuma orang melarat, Pak. Kita mah bukan korporat, Pak. Mau guardian. Dan tiba-tiba orang ini, gue nggak tahu dari mana ya, nawarin mobil Guardian buat kami berdua. By the way, mobil Guardian itu yang barunya harganya 900.000 ya, dan belum di upgrade. Kata dia, dia mau beri yang udah upgrade mentok rata kanan. Gila, gila, gila. Hah, Guardian tuh? Seriusan, Pak? Iya, aku beliin rata kanan dua-duanya. Hah? Seriusan? Ya bener, Pak. Guardian apa sih? Iya bener, tapi saya ngambil duit mobil, mobilan, power. Ya. Wah, terima kasih banget nih, Pak. Wah. Makasih banget, Pak. Kita, Pak. Ini berkat. Bentar ya, aku ngambil dulu. Sial tadi ini. Tiba-tiba dapat rezeki nomplok loh. Bangke, Pak. Ini sampai batuk, Pak. Makasih banyak. Makasih, Pak. Makasih udah banyak, diantarin ke kota nih. Pak, saya punya sesuatu, Pak. Ini kan mobil Guardian? Iya. Anjir. Anjir. Biar biar mobilnya jadi milik kita gimana? Ini salah satu berdiri di depan pintu ya, salah satu. Lu aja dulu, lu aja dulu. Satunya agak menjauh. Itu aja dulu, ya. Saya jauh deh dikit. Deketin. Ya, tuh. Sampai kota akhirnya. Makanya. Anjir. Ini kisah hidup Kimantul. Ini Mas, depan pintu saya nih. Oke. Okay. Nah, ini kayaknya nah, bukan jodohkan minyak deh. Kayaknya emang rias. Tapi yeah. Jangan. Ntar Luzon. Sip, tunggu ya sampai bukunya ke kamu. Oke. Okay. Ini mobil udah rata kanan, kalau mau dijual boleh, mau dipakai boleh, bebas. Wah, enak banget asli ini full modif udah ya Pak? Udah full Cosme, udah full up semuanya. Gila, gila. Wah, udah pindah nah, nih bukunya Pak. Bukunya terus gimana Pak? Udah, tunggu sampai hilang dulu. Oh iya. Kalau bukunya hilang, jadi udah jadi milikku nih, Pak? Iya, sudah jadi. Coba abis itu nanti masukin ke garasi. Temenmu tadi itu kan udah bisa masukin tuh. Oh iya. Oke. Masih dicatat-catat nih. Iya, makanya tunggu aja. Oke, saya coba masuk ya, Pak? Oke, masukin aja. Coba. Wah! Asik. Widih, kursinya enak banget nih, Pak. Eh, lu mau ikut nggak, Wih? Oke, gua ikut. Mobil baru gua nih. Diberi apa nih? Wah, keren banget, Pak, asli.